Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka menyelimuti seluruh masyarakat Aceh. Tengku Haji Mukhtar Lutfi atau lebih dikenal Abon Seulimum meninggal dunia pada Kamis 21 Juli 2016 pukul 6 pagi di Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Almarhum merupakan salah satu ulama karismatik Aceh yang juga pimpinan Dayah Ruhul Fata Seulimum Aceh Besar. Gubernur atas nama pimpinan pemerintah Aceh bersama seluruh masyarakat berbelasungkawa atas meninggalnya Abon Seulimum. Gubernur bersama beberapa kepala SKPA dan Kapolda Aceh mengunjungi kediaman Abon Seulimum di Dayah Ruhul Fata pada pukul 11 pagi tadi. Hingga tengah hari, ribuan lebih masyarakat yang sebagian besar adalah santri dan alumni Dayah Ruhul Fata terus berdatangan dari seluruh Aceh. Para jamaah terlihat mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya.